kita akan ada satu slot khas mengenai kesihatan mental, Syafiqah. Dan hari ini kita nak bercakap mengenai ada orang yang memilih untuk hidup seorang. Tapi adakah ia satu perkara yang betul? Terutama apabila sedang menghadapi depresi, adakah langkah untuk menyendiri itu satu langkah yang baik ataupun sebaliknya? Jadi kita nak bersama dengan Tuan Nadir Mohamad, seorang pegawai psikologi LPPKN Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Syafiqah, Rizwan dan seluruh penonton. Selamat pagi Malaysia. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah baik hari ini. Baik, kepada penonton di luar, anda juga boleh menghubungi kami di 03-2282-9841 untuk bertanya bersama dengan tetamu kita hari ini berkenaan jangan bersendirian, tangani kemelut depresi. Bila cakap tentang bersendirian, macam saya cakap tadi, ada orang memilih untuk hidup bersendiri. Ada orang yang memilih untuk tidak hidup bersendiri. Tetapi adakah satu pilihan untuk hidup bersendiri itu mampu untuk memberi kesan kepada kesihatan mental kita? Tuan, silakan. Ya, Rizwan dan seluruh penonton, selamat pagi Malaysia. Topik yang kita bincangkan adalah berkaitan dengan depresi ataupun kemurungan. Jadi mungkinlah sebelum saya jawab soalan daripada Rizwan tu, saya ingat saya ingin bagi satu gambaran lah dalam perbincangan kita berkaitan dengan depresi ini, iaitu satu kita boleh sebut dia sebagai gangguan mental lah, gangguan mental yang mungkin dalam masa antara 2 minggu atau pun lebih dalam tingkah laku yang sama berkaitan dengan isu ataupun kita rasa mungkin kemurungan tadilah. Jadi berbalik kepada soalan Rizwan tadi, adakah duduk bersendirian itu adalah baik bagi seseorang individu itu? Sebenarnya kita berada dalam, mungkinlah kita boleh cakap kan, ada orang yang memilih duduk bersendirian itu disebabkan dia tiada pilihan. Dia tiada pilihan untuk duduk berkeluarga. Mungkin sebab berhijrah di tempat kerja dan sebagainya. Dan juga mungkin juga tempat tinggalnya adalah untuk bekerja itu mungkin tidak ada orang bujang lain lah yang boleh duduk bersama. Jadi dia terpaksa duduk secara bersendirian lah, menyewa bersendirian. Jadi itu adalah pilihan yang dia ada pada ketika itu. Jadi berbalik pada soalan ini, macam mana bila mana kita duduk bersendirian, isu-isu kesihatan mental ni, maksudnya walaupun kita duduk bersendirian, sebenarnya kita boleh teruskan kekal berkomunikasi bersama dengan ahli keluarga ataupun rakan-rakan, dan juga boleh juga kita melakukan aktiviti riada yang boleh melibatkan orang lain ataupun mungkin juga melibatkan konteks sosial. Sebagai contoh, mungkin kita jogging, mungkin berbasikal. Banyak negeri-negeri di Malaysia ini telah mendapat pelepasan-pelepasan untuk riadah dan sebagainya. Jadi inilah aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan walaupun kita duduk bersendirian. Mungkin juga Rizwan dan juga Syafiqah, kita juga boleh melakukan aktiviti-aktiviti berbentuk hobi, seperti mungkin bercucuk tanam. Sekarang ini di rumah tinggi pun boleh bercucuk tanam menggunakan teknologi-teknologi pertanian yang ada sekarang ini. Dan juga mungkin juga boleh memilih untuk melukis, untuk membuat ulasan buku dan sebagainya. Jadi kita kena terus melibatkan diri dalam komuniti, baik secara atas talian maupun secara fizikal lah. Dan juga kita mungkin juga boleh melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti perkongsian ilmu di atas talian, seperti di televisyen, di platform-platform media sosial. Dan juga mungkin juga ini adalah perkara yang boleh dilakukan, iaitu mungkin membela haiwan peliharaan, sebab di situ juga ada nilai merawat ataupun nilai terapeutik. Ya, Rizwan. Kalau kita lihat daripada sudut psikologi dan juga pengalaman daripada Tuan sendiri, adakah terdapat perbezaan lelaki berbanding perempuan dari segi kemurungan ini? Kerana kita tahu kemurungan ini disebabkan oleh hormon. Jadi kita nak tahu perbezaan antara dua ini. Sebab kalau lelaki, kalau kita boleh lihat, mereka lebih suka menyendiri, duduk diam-diam, jangan diganggu. Berbeza dengan wanita. Wanita ini kalau marah ataupun ada masalah, lebih baik dipujuk awal daripada dibiarkan. Macam mana itu, Tuan?
Okey, terima kasih Syafiqah dan seluruh penonton, selamat pagi Malaysia. Data yang diterbitkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia menunjukkan bilangan golongan lelaki lebih rendah berhadapan dengan depresi berbanding golongan perempuan, dan juga simptom-simptom juga ada adalah berbeza-beza mengikut kumpulan umur ataupun juga jantina. Sebagai contoh, kalau kita tengok kaum wanita, kaum wanita mungkinlah kan yang berhadapan dengan depresi ini, dia lebih menunjukkan dia punya emosinya mungkin sedih, tidak ada rasa penghargaan diri rendah. Berbeza dengan orang lelaki, orang lelaki ini dia punya depresi, dia punya simptom dia adalah mungkin menunjukkan dia marah, dia lebih agresif, kan? Ini adalah perbezaan ialah kita tengok. Dan juga kanak-kanak pun begitu juga, kalau kanak-kanak ataupun kalau kita tengok dulu kanak-kanak, kanak-kanak menunjukkan tanda-tanda seperti enggan memasuki kelas PDPR, kan, berpura-pura sakit ataupun enggan ke sekolah. Ini sekolah dah nak buka tak lama lagi. Dan juga bagaimana dengan remaja? Remaja juga mungkin mempamerkan imej-imej seperti merajuk, kan, tidak mahu bergaul. Dan begitu juga dengan warga emas sebenarnya, kan, mungkin akan wujud keadaan-keadaan seperti mudah berasa letih, tidak bermaya, sukar tidur, mungkin terkejut tengah malam ataupun susah nak tidur, ataupun tidur lama di siang, di waktu siang hari. Jadi ini adalah antara perbezaan-perbezaan yang kita boleh lihatlah dari segi simptomnya, mengikut perbezaan kumpulan umur dan juga mengikut jantina tadi, Syafika. Okey, kita ada satu pemanggil, Nadir daripada Kelantan. Ada soalan untuk Tuan Nadir. Muhammad Silakan Rusdi, Nadir. Encik Rusdi. Silakan Encik Rusdi. Cik Rosdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, teruskan dengan soalan Cik Rosdi. Saya nak tanya pendapat Azhan. Kena saya nak cakap sekarang ini stres. Supaya malam itu raya pada tahun 2008, saya lumpur. Sampai sekarang ini anak ramai. Jadi nak salah anak, nak kerja tak boleh. Jadi itu harapan sedekah. So, saya tak boleh bertahun malam. Saya cuma merana tengok alam je lah. Okey, faham. Jadi itu ialah soalan daripada Encik Rusdi. Terima kasih, Encik Rusdi. Baik, Tuan Nadia, itu Encik Rusdi dia mengalami kemalangan dan kini tidak dapat meneruskan kerjanya. Kehidupan dan sekarang ini berada dalam situasi merenung sendiri. Bagaimana kita melihat situasi ini? Okey, terima kasih kepada pemanggil daripada Kelantan tadi. Kita simpati dengan keadaan ini. Ini adalah antara cabaran survival kehidupan lah, kan, yang dan juga mungkin boleh disebut sebagai ujian lah. Setiap orang mempunyai ujian-ujian yang tersendiri, kan. Jadi keadaan kita punya pemanggil sebentar tadi mungkin tidak dapat lagi meneruskan aktiviti harian secara normal, mungkin juga disebabkan mungkin kecederaan yang dialami daripada sudut fizikal dan juga mungkin juga kesan-kesan mental, mungkin kecederaan di bahagian kepala dan sebagainya. Jadi ini adalah antara keadaan yang ada di sekeliling komuniti kita sebenarnya. Jadi saya menyerulah di sini kepada semua pendengar Selamat Pagi Malaysia dan juga semua komuniti yang dapat mendapat siaran ini. Sebenarnya kita perlu membuka ruang sebenarnya kepada individu-individu yang kurang bernasib baik ini, yang diuji begini, untuk membantu. Kita buka ruang kepada seluruh komuniti untuk membantu. Begitu juga lah kepada pemanggil tadi sebenarnya. Kena ada kesediaan menerima bantuan seadanya daripada komuniti setempat. Apatah lagi dengan individu-individu yang signifikan, yang ada tali persaudaraan, yang ada hubungan darah atau blood attachment. Jadi kita kena buka ruang untuk menerima bantuan, dan pada masa yang sama sekiranya kita boleh membantu juga, kita membuka ruang untuk membantu orang lain. Sebenarnya hikmah bila mana kita membantu orang lain juga sebenarnya memberi kekuatan kekuatan dalaman sebenarnya kepada individu-individu yang diuji juga. Jadi mungkin ini adalah antara tindakan yang boleh diambil
diambil oleh individu yang diuji dan juga kepada komuniti setempat dan juga ahli keluarga terdekat. Kita kena saling support each other dalam keadaan dunia yang disebut sebagai fragile, ya, dunia yang rapuh, dunia yang mencabar pada ketika ini. Tuan Nadi, mungkin pesanan terakhir Tuan Nadi kepada semua masyarakat yang sedang menonton Selamat Pagi Malaysia agar menjadi masyarakat yang peka dengan keadaan sekeliling, terutamanya perlu untuk menjadi pendengar tanpa prejudis kepada sesiapa sahaja yang mempunyai masalah. Betul, Rizwan, Syafiqah dan semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Semua kita kena menjadi duta kecil kepada kesihatan mental. Kita mengambil peranan untuk menjadi pendengar yang setia. Kita mengambil peranan untuk menjadi pendengar yang baik. Mungkin juga membantu seadanya ataupun semampunya. Kalau yang berjauhan tu mungkin boleh berhubung, menghubungi kawan-kawan yang berjauhan, tanya khabar, lama dah tak berhubung, mungkin tak ada maklumat-maklumat update daripada media sosialnya. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang kita kena ambil peranan bersama. Dan juga mungkin juga lah saya menyeru juga kepada semua penonton, sekiranya ada individu-individu yang memerlukan perkhidmatan kesihatan mental ini, datanglah bertemu dengan agensi-agensi kerajaan. Di LPPKN kita ada seluruh Malaysia, kita ada kaunselor-kaunselornya, kita ada juga skuad Amber, ambil berat di seluruh Malaysia ada di komuniti anda. Jadi mungkin kita boleh membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan ini. Dan juga di atas talian pun kita ada talian kasih, 1599 dan sebagainya. Jadi sebenarnya ramai orang yang bersedia untuk membantu, mungkin mereka tidak mengetahui di manakah orang ini ada, ya. Dan juga mungkin juga kita di komuniti kena salurkan maklumat-maklumat ini supaya profesional-profesional dalam bidang kaunseling, psikologi, psikoteris dapat membantu seluruh individu-individu yang memerlukan treatment kesihatan mental. Kita cukup yakin sebenarnya keluarga Malaysia begitu prihatin dalam kesihatan mental rakyat Malaysia. Tetapi sebelum memberikan bantuan, pastikan tata caranya betul, kerana kita tidak mahu memburukkan lagi keadaan. Apapun, terima kasih kita nak ucapkan kepada Tuan Nadir Muhammad, Pegawai Psikologi LPPKN Negeri Pulau Pinang, kerana sudi bersama dengan kami untuk membincangkan jangan bersendirian tangani kemulut depresi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.